Oke, di stasiun Blitar ini kereta api Penataran berubah nama menjadi kereta api Doho dan berhenti sekitar 30 menit. Kita keluar dulu ya, sambil istirahat, sambil cari makan. Itu kereta Doho, berhentinya 30 menit kan di stasiun Blitar. Saya bisa lari keluar, beli nasi padang. Sekarang kita jalan balik ke arah stasiun Blitar. Berhentinya 30 menit ya, dari 13.30 ke 13.35 kalau nggak salah. Nah, ini suasana kota Blitar siang hari ini. Halo Mas Tito, where are you? Siang ini cukup panas juga sih. Apa beli minum juga ya? Jadi beli minum sih. Nanti di dalam ya. Stasiun Blitar. Nah, karena ini lagi direnovasi, pindah ke tengah sini. Aduh, panas. Salam Raden, kami informasikan yang tersedia di jalur 1 perawatan kereta api Penataran Solo dengan tujuan. Kami informasikan bahwa untuk tidak merokok baik di dalam kereta, di toilet, Thank you.
Thank you.
Selamat sore dan selamat datang. Kami mengucapkan kepada seluruh penumpang kereta api Jolo perjalanan Anda telah tiba di stasiun Kertosono. Bagi Anda yang mengakhiri perjalanan di stasiun Kertosono sebelum turun berkereta, kita keluar dalam kondisi ada di pelabuhan Pusola stasiun Kertosono. Kami atas nama PT Kereta Api Indonesia Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda. Barusan berangkat dari jalur 2 kereta api Jayakarta dari Surabaya Gubeng tujuan Pasar Senen, yang di jalur 1 kereta api Sri Tanjung dari Ketapang Banyuwangi tujuan Lempuyangan Yogyakarta. Nah, di sini lokomotif dilepas untuk dilakukan perpindahan. Jadi posisi lokomotifnya tadi di ujung sana, nanti akan dipindah ke ujung sini. Jadi posisi ekonomi 6-nya berada di depan. Kita mengarah kembali ke Surabaya. Nah, tadi kita dari sebelah kanan, sebelah sini, nanti belok ke arah kiri, ke arah Surabaya. Stasiun Kertosono ini adalah kereta ekonomi tahun 2012 yang belum beroperasi kembali karena cuti pandemi. Semoga cepat berdinas ya. Banyak kereta yang menggunakan ini seperti Majapahit belum jalan lagi. Semoga cepat jalan. Nah, itu lokomotifnya udah di ujung sana, persiapan disambungkan kembali. Oh my God.
Monggo, Mas.
Alhamdulillah kita sudah tiba di Surabaya Gubeng setelah 11 jam perjalanan muter dari Surabaya ke Surabaya. Terima kasih yang sudah mengikuti perjalanan saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselur.